Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man tabi'ahu wa wala. Kesempatan pada kali ini akan kita manfaatkan untuk memahami implikasi puasa ke atas pribadi seorang muslim. Kita mengetahui antara nama-nama Allah yang mulia min asma'illahil husna ialah ar-raqib, yang membawa maksud Allah SWT, Tuhan yang maha mengawasi, yang maha memerhatikan, yang maha pemantauannya, dan dia memerhatikan dan mengawasi, mengamati segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ada ayat yang berbunyi innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu amat mengawasi kamu. Kamu tidak terlepas daripada pengawasan Allah. Dalam surah Al-Ahzab ada ayat yang berbunyi wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah itu atas segala sesuatu maha mengawasi. Itu adalah sifat Allah, antara sifat Allah yang penting di samping sifat-sifat yang selalu disebut Al-Hafiz, Al-Alim, As-Sami' Al-Basir dan lain-lain lagi. Jadi sifat-sifat ini menunjukkan bahawa Allah SWT itu sentiasa mengawasi, sentiasa memerhati, sentiasa melihat, sentiasa mendengar segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan dia mengetahui yang zahir dan yang batin. Sawa'un minkum man asarrul qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama ada kamu menyembunyikan sesuatu, sama ada kamu menyembunyikan perkataan-perkataan kamu, atau kamu menzahirkannya. Dan demikian juga sesiapa pun yang menyembunyikan diri pada waktu malam atau yang menampakkan dirinya pada waktu siang, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia, makhluk, hamba-hamba Allah ini tidak akan dapat melarikan diri daripada pengawasan, pemerhatian, pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita baca juga, untuk du syai'an atau tukfu, sama ada kamu mempamerkan sesuatu ataupun kamu menyembunyikannya, fa innallaha kana bi kulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh, dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan dia mengetahui apa yang dirahsiakan dan apa yang dijelaskan atau dizahirkan. Ini adalah sifat yang penting untuk kita fahami, kerana pengetahuan yang mendalam tentang sifat Ar-Raqib ini akan membentuk jiwa manusia yang tunduk, taat dan sentiasa menjaga dirinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan. Itu adalah sifat Allah SWT, Ar-Rahim. Dan manusia yang merasai dirinya sentiasa diawasi adalah manusia yang
bermuraqabah dengan Allah. Muraqabatullah. Artinya manusia yang biasa sadar bahwa dirinya diawasi, dirinya diperhatikan, dirinya diamati, dilihat dan didengar segala kata-katanya yang zahir maupun yang batin. Jadi manusia yang demikian adalah manusia yang berusaha untuk muraqabatullah. Bila kita berbicara tentang puasa, kita harus sadar bahwa ibadah puasa ini mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk membina sifat diri yang membawa kepada muraqabatullah. Kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah ibadah asir, ibadah rahsia yang hanya diketahui oleh Allah SWT dan oleh orang yang menunaikan ibadah puasa. Melalui ibadah puasa kita dilatih untuk sentiasa merasai diri, diawasi dan diamati oleh Allah SWT. Sama ada kita berada di tengah orang ramai maupun berada bersendirian, kita dengan penuh sadar mengetahui bahawa kita tidak lepas daripada pemerhatian dan pengamatan Allah SWT. Walaupun sedetik, kita sadar dengan demikian bahwa Allah memerhatikan amalan yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Mengawasi apa sahaja yang dituturkan oleh manusia. Mengetahui apa juga yang terlintas dalam hatinya. Setiap saat, setiap desah nafas dan setiap kedipan mata, semuanya dalam pengetahuan Allah SWT. Tarfata 'ain wala aqalla min dhalik. Kedipan mata maupun sesuatu yang lebih pendek dari itu, semuanya dilihat, diketahui, diamati, diawasi oleh Allah SWT. Kita mengetahui bahawa ibadah puasa yang kita sebutkan tadi sebagai ibadah rahsia. Kita dilatih untuk sentiasa menyedari bahawa Allah SWT bersama kita di mana pun kita berada. Kita boleh sebenarnya menipu atau mengelak dari manusia. Kita boleh berpura-pura keletihan seolah-olah kita berpuasa. Kita boleh menunjukkan seolah-olah kita orang yang terkesan kerana ibadah puasa. Namun Allah SWT mengetahui kalau kita berpura-pura keletihan kerana puasa, manusia barangkali mempercayai ini. Tetapi Allah SWT mengetahui. Jadi melalui ibadah puasa kita terdidik dan terasuh untuk membentuk hati-hati yang sentiasa menyedari akan Allah SWT, kehadirannya, bukan saja kewujudannya tapi juga kehadirannya dan pengawasannya, pengamatannya setiap masa. Jadi hasil dari itu kita akan terdorong untuk sentiasa mematuhi titah perintahnya, tidak hanya semasa kita menunaikan ibadah puasa, tapi juga masa kita menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Manusia memang boleh saja menunjukkan sifat taat, patuh, berdisiplin bila berada di tengah-tengah ramai. Bila bersama-sama dengan manusia yang lain, dengan orang-orang yang lain, manusia, seorang manusia itu mungkin menunjukkan sifat baiknya, ketaatannya. Namun kita belum
dapat mengetahui hakikat sebenarnya pribadi seseorang itu, kecuali apabila dia berada berseorangan. Bila dia tinggal sendirian, karakter seseorang itu mungkin berubah kerana dia tidak disaksikan oleh manusia. Kalau selama ini perbuatannya, tingkah lakunya yang kelihatan baik, itu hanyalah sebagai perbuatan yang dilaksanakan kerana ada manusia yang menyaksikan. Tetapi peribadi seseorang itu akan terserlah sebenarnya apabila dia bersendirian, apabila dia tidak berada di tengah orang ramai. Jadi kita mungkin terpesona dan tertipu dengan karakter-karakter tertentu yang menampakkan kebaikan dan kesalehannya di tengah ramai. Tetapi mungkin sahaja apabila dia berada berseorangan, berada di belakang manusia, karakternya berubah, akhlaknya berubah, perangainya berubah. Mungkin dia tidak lagi menampakkan ketaatannya kepada Allah, baliknya dia melanggar titah perintah Allah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini. La'alamanna aqwaman ya'tuna yawman qiyamah bihasanatin amsalin dibali tihamah bayda. Aku memaklumkan kepada kamu, memberitahu bahawa ada kaum yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan seumpama atau seberat sebesar bukit tihamah bayda. Fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Tetapi semuanya itu menjadi debu yang berterbangan. Di para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Berilah gambaran tentang mereka itu. Jallihim lana. Terangkanlah dan jelaskanlah sejelas-jelasnya kepada kami. Alla takuna minhum. Semoga kami tidak menjadi dari kalangan mereka. Yaitu orang-orang yang mendatangi hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan sebesar bukit tihamah bayda. Namun Allah SWT menjadikan semua kebaikan-kebaikan itu sebagai debu-debu yang berterbangan. Bila ditanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Sebenarnya mereka itu dari kalangan saudara-saudara kamu, dari keturunan kamu, dari bangsa kamu. Wa ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzun. Mereka itu mengerjakan amal-amal qiyamul lail, ibadah-ibadah sebagaimana yang kamu tunaikan. Walakinnahum aqwamun idza khalaw bi maharimillahi tahaku. Tetapi mereka ini adalah kaum bila menyendiri mereka melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Rawahu Ibnu Majah. Mereka adalah kaum yang seperti kamu, berada di kalangan kamu dan mengerjakan ibadah yang boleh kamu saksikan, mengerjakan ibadah seperti mana kamu mengerjakan ibadah, tetapi iza khalau bi maharimillahin tahaku, bila bersendirian, bila tidak ada manusia yang lain, mereka melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah puasa mendidik kita menjadi orang-orang yang biasa menyedari diri bahawa dia adalah manusia, adalah makhluk yang kerdil,
yang bergantung kepada Allah SWT, bahwa Allah memerhatikannya, mengamatinya, sehingga dengan itu dia terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Dia akan mengambil kesempatan, ruang yang ada, peluang yang ada untuk melakukan amal kebaikan. Dan berusaha sedapat mungkin untuk menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Bahkan berusaha menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Sekalipun tidak termasuk dalam dosa-dosa besar. Jadi ibadah puasa selama 30 hari kita diasuh, kita dididik untuk biasa merasai, menyedari sepenuhnya bahawa diri kita ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak sanggup mengambil sedikit pun juadah yang terhidang di hadapan. Ini adalah sifat yang unik ada pada diri manusia. Manusia, hanya manusia, hanya makhluk manusia yang enggan mengambil sesuatu walaupun dia berupaya berbuat demikian. Walaupun dia kelaparan, walaupun dia dalam keadaan dahaga, walaupun makanan yang banyak terhidang di hadapannya, minuman yang enak terhidang di hadapannya, dia tidak sanggup berbuat demikian kerana keyakinannya bahawa Allah itu Ar-Raqib yang mengawasi, memerhati dan melihat apa yang dilakukannya. Berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain, haiwan misalnya, bila sahaja ada sesuatu yang ingin dimakannya, ada makanan di hadapannya, maka dia kalau kelaparan apatah lagi akan menjamah makanan. Tetapi manusia tidak demikian, walaupun kelaparan. Walaupun makanan itu enak, amat menarik, menyelerakan, tetapi dia tidak sanggup untuk melanggar titah perintah Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa merasakan diri kita ini sebagai hamba Allah yang sentiasa berusaha untuk muraqabatillah, mendekatkan diri kepada Allah, merasai kehadirannya setiap saat dan setiap waktu. Dan ini akan membantu membina pribadi manusia yang disebut sebagai ibadullah, hamba Allah dalam arti kata yang sebenarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.